Nah, ini adalah jagung usia 15 hari setelah pemupukan pertama. Pada usia 10 hari gunakan pupuk organik super aktif Epco Farming. Nah, sekarang ini usianya 15 hari. Sudah dilakukan penyemprotan 1 tup dan dosis 50 cc per 1 tangki. Ini menghabiskan 12 tangki ini, kurang lebih 1 hektar lahannya. Nah, dan ini adalah lahan jagung yang menggunakan pupuk kimia usia 25 hari. Nah, ini ulat gerayaknya sudah mulai ada ini. Sudah dilakukan penyemprotan pertama. Ini pupuk jagung jenis P36. Juga kurang lebih 1 hektar. Pionir P36. Ya, jagung bibit bantuan pemerintah. Sama dengan ini juga sama, jagung Pionir P36 bantuan pemerintah. Cuma ini usianya baru kurang lebih 15 hari. Jadi kita pantau terus per 5 hari video. Sudah dilakukan penyemprotan pestisida pengendalian hama karena 1-2 sudah mulai kerancang nih, sudah mulai daun-daunnya sudah mulai ada bintik-bintik bekas lubang-lubang. Ini daripada untuk mencegah di sedini mungkin dilakukan penyemprotan hama. Sekarang itu pemantauan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.